Lagi-lagi ada-ada saja kelakuan warga plus 62 yang bikin geleng-geleng kepala. Baru-baru ini viral di media sosial video kendaraan roda 2 yang berjalan dan berbaris di trotoar. Dalam video tersebut terlihat panjang barisan sepeda motor yang berjalan di atas trotoar. Di barisan paling depan terlihat bapak-bapak menggunakan sepeda layaknya seorang pemimpin di barisan tersebut. Video ini direkam oleh salah satu pengguna jalan raya tersebut. Video yang diunggah oleh akun Instagram @kalimantanbarat_official ini pun sukses membuat warganet geram.